Sulitnya memperoleh air bersih di Kampung Nelayan, Kabupaten Tanja Barat, hingga kini tidak kunjung ada solusi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa menampung air hujan. Namun jika saat musim kemarau, mau tidak mau warga harus membeli air bersih kepada warga lainnya yang memiliki sumur bor. Warga Kelurahan Kampung Nelayan sangat berharap PDAM segera mendistribusikan air bersih kepada warga. Sebab janji PDAM segera menyalurkan air belum juga terrealisasi. Warga mengaku sudah sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, terutama dalam menghadapi bulan puasa Ramadan. Kami masyarakat sini mesra air lah, bersih. Kalau selama ini kami kan ngambil air dari ini, dari masyarakat yang punya air. Dan kami minta disalurkan PDAM, tapi kalau bisa yang penting pemerintah memperhatikan kami untuk masalah air. Selamat Riyadi, Jambi TV.